Akibat rusak, puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya belajar lesehan selama bertahun-tahun. Mereka kini sumringah mendapat bantuan kursi dan bangku belajar layak meski masih terbatas. Potret pendidikan di tanah air masih saja memprihatinkan awal tahun 2024. Seperti yang dialami puluhan siswa SD Negeri Tamanggung, Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka bertahun-tahun terpaksa belajar dalam keadaan memprihatinkan. Sejak tahun 2014, mebel sekolah seperti bangku dan meja belajar rusak hampir 75%. Alhasil siswa kelas 3 dan 5 belajar lesehan tanpa alas. Tak hanya itu, dua ruangan kelas juga rusak tak layak pakai. Bahkan ruangan kelas yang tersedia kondisinya memprihatinkan. Usai ramai jadi perbincangan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akhirnya memberikan bantuan kursi dan meja belajar. Puluhan siswa antusias menerima tempat belajar baru meski ruang kelas bagian masih rusak. Saking senangnya, mereka rela menunggu proses perakitan bangku dan meja belajar. Para siswa juga berebut mencoba bangku dan meja belajar. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memperbaiki kursi dan meja yang ada di sekolah ini. Kelas genap. Kami dari pihak sekolah sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Bupati, Bapak Haji Adia Subianto, dan juga Bapak dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yang hari ini alhamdulillah kami sudah menerima mobiler sejumlah 40. Insyaallah nanti sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Kepala Dinas, yang sisanya insyaallah akan segera disalurkan. Selain itu, akibat ruangan rusak dan menyisakan hanya 4 kelas saja yang digunakan belajar, sisanya siswa belajar di rumah dinas kepala sekolah. Jumlah yang sekarang disalurkan 40 meja, 40 kursi. Nah, kemudian juga tentu ini insya Allah ya, ini baru 40 kursi, 20 kursi. Karena memang sudah masuk di dalam anggaran 2024, tentunya kami akan secepatnya untuk menyalurkan bantuan, termasuk juga kaitan dengan ruang kelas baru ya. Ruang kelas baru ini sudah berapa lama, sudah hampir berapa tahun ya? 20 tahun ya, sudah ya, tidak ada RKB. Nah, makanya di 2004 sudah teranggarkan untuk RKB. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya juga. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya juga berjanji akan membangun ruang kelas yang rusak dalam waktu dekat. Deden Rahadian, Kabupaten Tasikmalaya.